baru lulus, kemudian bisa nggak ngelamar langsung jadi construction engineer kira-kira? Atau bagaimana prosesnya? Bisa aja, sebenarnya bisa aja, semua bisa. Mungkin kalau bisa digambarkan, mungkin orang baru masuk minimal 6 juta lulus, kemudian kira-kira mungkin sudah senior dikit jadi 9 juta. Mungkin sudah jadi lead, mungkin bisa jadi 20 juta. Oke, kali ini saya akan berbincang dengan salah satu engineer kita, engineer di lapangan, tentang apa itu construction engineer. Definisinya sampai nanti ngomongin masalah gaji construction engineer. Kabian, sebenarnya construction engineer itu apa tuh? Oke. Sebenarnya topik ini seru untuk kita bahas, Pak. Jadi sebagai gambaran juga untuk teman-teman yang akan nantinya terjun di dunia konstruksi, dunia engineering dan lain-lain. Jadi pada sebuah konsepnya adalah construction engineer itu sebuah profesi yang bertugas untuk mendeliver semua ruang lingkup dari sisi development, mulai dari konsep, design engineer, mulai dari konsep, mulai dari fit, kemudian lagi kita lanjut ke construction, commissioning, operation, lalu kita lanjut ke mungkin ada tambahan di abandon, itu mungkin semua di situ. Jadi semua konsepnya itu bisa dibilang dimulai dari perencanaan, kita sudah terlibat di sana, sampai dengan pengaplikasian di lapangan. Semua itu terintegrasi dengan sebuah konsep constructability yang dibuat oleh seorang construction engineer. Gitu, yeah. Lebih kuat emang. Ya, yeah, berarti construction engineer itu berbeda dengan design engineer gitu ya. Betul. Jadi construction engineer itu biasanya posisinya di mana ya? Di lapangan berarti kan? Apa ada yang di kantor pusat juga? Oh, tidak juga. Jadi sebenarnya construction engineer itu nggak cuman dia stay di lapangan, nggak cuman dia stay di field gitu atau di offshore onshore. Dia itu juga berperan aktif di pada saat perencanaan. Jadi dia akan mengawal semua proses perencanaan dari fit itu semua sudah dikawal oleh engineer. Jadi result dari semua yang sudah diterapkan oleh desain engineer itu bagus dalam sisi cost, schedule, dan juga pengaplikasian di lapangan. Jadi seperti itu kira-kira. Oke. Jadi nah, sebenarnya nggak cuma di kantor, di kantor ya, berarti dari awal tapi sudah lebih ada, lebih mikirin lapangan gitu, orangnya di kantor tapi pikirannya di lapangan gitu lah. Betul, kira-kira ya. Mantap. Nah, kemudian bagaimana menjadi construction engineer? Kan banyak lulusan nih, kayak ada itu salah satu tuh anggota saya itu, ya apa itu, electrical engineer, nggak mau jadi engineer. Terus ada juga orang mechanical engineer, tapi nggak mau juga jadi engineer. Nah, ini idealnya gimana tuh? Mau jadi construction engineer. Sampean kan basicnya sipil. Kan yang bukan hanya sipil yang bisa jadi construction engineer. Betul. Jadi intinya nggak semuanya kita harus, bahkan bisa dibilang nggak harus berbackground teknik untuk menjadi construction engineer. Teknik itu hanya nilai plus tambahan agar kita bisa mengembangkan semua yang sudah kita pelajari, betul. Pada intinya dasarnya semua hanya kemauan. Artinya kita tuh output kita mau seperti apa. Sebenarnya sebuah profesi construction engineer tuh sebuah tantangan yang itulah, untuk tantangan yang lebih seru lah kalau di anak muda kayak kita gini, karena di sana kita ketemu orang-orang dengan multidisiplin yang berbeda-beda. Kita tiap hari tukar pikiran, tukar pengalaman, kemudian kita belajar menyelesaikan masalah dari orang-orang yang berbeda cara pandang tersebut. Jadi intinya semua tuh kemauan dan kerja keras. Kemauan untuk menyelesaikan masalah. Betul. Jadi tugasnya adalah menyelesaikan masalah ya, bukan bikin masalah ya. Yeah. Ya sudah. Terus berarti tidak harus menjadi dari basic engineer bisa menjadi construction engineer. Betul. Itu
itu apa namanya poinnya gitu ya. Betul. Nah, tapi ketika orang dipertanyakan kapabilitasnya, bisa nggak mereview dokumen, kan berarti mau nggak mau harus belajar engineer dong. Betul, engineering. Betul. Jadi alangkah bagusnya dari teknik. Nah, karena itu akan berhubungan dengan basicnya mereka. Betul. Nah, kemudian jadi kalau tadi dilihat baru lulus, kemudian bisa nggak ngelamar langsung jadi construction engineer kira-kira, atau bagaimana prosesnya? Bisa aja, sebenarnya bisa aja, semua bisa, tergantung user kita masing-masing. Ya, oke. Kalau penilaian sebuah user itu mungkin, wah, buat teman-teman yang baru lulus ini dinilai dia punya cara memandang masalah tuh, dia bisa menyelesaikan masalah, dari dilihat dari sisi teknik skillnya juga bisa cepat untuk closing sebuah problem, kemudian cara penghitung juga cepat, itu semua bisa dikonsider sebagai, wah, mungkin kamu baru lulus udah bisa nih jadi construction engineer. Tapi ada juga yang mau mulai semuanya itu dari step dari bawah, ada juga yang mau mulai semua dari lapangan murni, ada pula semua yang mau mulai dari drafter atau desainer. Jadi dia mendesain, dia juga akan tahu pengaplikasi di lapangan, semua itu berbeda-beda sih. Jadi ya, sebetulnya outputnya. Itu sangat tergantung dengan user. Betul. Jadi, ya. Jadi yang menentukan, oh, kamu layak membantu saya nih jadi engineer saya. Betul. Itu namanya construction engineer gitu kira-kira ya. Betul. Walaupun secara idealnya siapapun bisa menjadi construction engineer. Nah, tapi kalau misalnya belum dianggap layak menjadi engineer, ya berarti dia belum bisa menjadi construction engineer, walaupun ya, dia adalah seorang engineer lulusan teknik. Betul. Gitu ya. Oke, menarik sekali. Jadi sebetulnya itu adanya masalah kemauan. Betul. Betul ya? Betul. Setelah bekerja menjadi construction engineer, kira-kira sulit nggak? Sampai kan udah berapa tahun tuh jadi construction engineer. Jadi gimana tuh? Banyak sulitnya, apa banyak menariknya, apa banyak keluhannya, atau bagaimana? Mungkin jadi kesan engineer, enjoy apa enggak gitu. Jadi kalau pendapat dari saya sendiri, sebuah profesi konstruksi engineer itu lebih tepatnya, kalau menurut saya, itu sebuah jati diri. Artinya saya mau jadi apa gitu. Ya, saya enggak menjadikan ini beban. Iya, pekerjaan sebagai beban. Saya enjoy menjadi engineer. Artinya tiap hari semua masalah pasti ada gitu. Karena bisa dibilang engineer itu ya tempatnya menyelesaikan masalah. Gitu. Jadi semua problem-problem yang ada itu pasti diselesaikan oleh seorang engineer. Jadi tanggung jawabnya di situ. Kemudian ada lagi di mana selain sulit, kemudian juga kita kadang suka ya di lapangan tuh, kadang di lapangan atau di kantor kita suka ada berbeda persepsi, dan mungkin agak keras kita berdiskusi. Itu sebenarnya hal wajar dan pasti akan ditemui di setiap hari-hari kita menjadi seorang engineer, itu pasti ditemui. Ya, jadi seorang engineer tidak harus selalu benar gitu ya. Betul. Ya, karena engineer itu bukan Tuhan kan, benar terus. Iya, betul. Ya, jadi dia juga pasti salah. Engineer bisa salah kan? Betul. Tapi jangan salah terus, tapi ya, ini proyeknya betul. Hancur nanti. Ya, oke. Okay. Nah, sekarang ini yang paling menarik dibahas itu kira-kira kan construction engineer tidak melulu di satu tempat ya. Jadi setiap tempat, setiap proyek itu ada namanya construction engineer. Betul. Tapi saya yang paling menarik kalau di proyek oil and gas nih khususnya, itu gimana rate-nya construction engineer? Katanya menarik nih. Wah, kalau rate-nya mungkin sendiri, dari pengalaman baru fresh graduate, berapa, kemudian sudah experience 3 tahun, berapa kira-kira begitu. Oke, okay. Jadi di beberapa perusahaan EPC di Indonesia itu, kita banyak ketemu konsep sebuah perusahaan itu berbeda-beda. Artinya seperti perusahaan oil and gas dari asing dan Indonesia sendiri, lokal EPC itu semua konsep berbeda-beda. Dia banyak mengkategorikan engineer itu dari mulai junior, middle, senior, sampai dengan lead engineer itu dengan rate yang berbeda-beda. Menariknya, dengan kapabilitas yang dihadapi tiap harinya, dengan tantangan yang dihadapi tiap harinya, jadikan itu yang menjadikan mahal, yang menjadikan harga engineer itu di kalangan Indonesia relatif
sangat tinggi. Hmm. Artinya kalau kita bisa bicara untuk fresh graduate aja, kalau untuk lokal EPC Indonesia itu bisa dibilang ya bisa di kisaran 2 kali lipatnya WMR Jakarta, bisa dibilang seperti itu untuk junior. Bahkan jika dia sudah menjadi lead, mungkin dia bisa dibayar antara 100 sampai 200 US dollar per day. Itu tergantung semua soft skill yang dia miliki gitu. Hmm. Jadi semua rate itu ya tergantung ya, dari skill masing-masing. Ya, itu tergantung dari juga maunya orangnya berapa gitu. Betul. Ya, jadi kalau rate sih memang guys nggak bisa dibahas karena betul, semua itu relatif kan. Betul. Nah, tapi mungkin kalau bisa saya gambarkan, mungkin orang baru masuk minimal 6 juta lulus, kemudian betul, kira-kira mungkin sudah senior dikit jadi 9 juta. Betul. Mungkin sudah jadi lead mungkin bisa jadi 20 juta. Ya, kira-kira begitu. Betul. Ya per bulan. Jadi sebetulnya sangat bagus untuk posisi ini, dan semakin bertambahnya pengalaman, semakin bertambah juga bagaimana cara melakukan troubleshooting suatu proyek. Betul. Itu pasti harganya semakin mahal. Betul, gitu ya. Betul. Jadi jangan baru lulus kuliah mau jadi engineer gajinya mau mahal gitu ya. Iya, betul. Nggak boleh ya. Jadi apa yang perusahaan bayar tuh sesuai dengan brand merek kita masing-masing, ya, brand value kita masing-masing. Iya. Seperti itu. Oke. Okay. Saya rasa untuk bagian pertama ini cukup. Mungkin ada perlu sampaikan selain itu yang ditanyain tadi. Ah, mungkin satu tambahan. Jadi saya selalu ingat pesan dari seorang dosen ya. Jadi pakar. Ya, beliau mengatakan jika kamu berprofesi sebagai engineer, kamu tidak dibayar untuk menjawab tidak tahu. Artinya pada dasarnya semua engineer itu harus tahu apa yang akan dilakukan. Dia harus tahu apa yang orang lain akan bertanyakan. Iya, soalnya kalau engineer yang nggak tahu, iya, ya semua betul, yang nggak tahu. Betul. Kan jadi yang mikir dia, engineer. Ya, jadi artinya he is know everything. Dia harus tahu semuanya. Iya. Walaupun nggak tahu, tapi harus bilang tahu kan? Dan harus dicari sampai harus tahu. Tahu solusinya. Iya, harus dicari. Sama. Jadi dosen juga begitu. Padahal semuanya nggak tahu, tapi karena bisa belajar semalam sebelum ngajar, jadi ya, tahu semua. Betul. Itu cuma masalah mau belajar apa. Betul. Oke, cukup sekian pemirsa. Hari ini selesai dulu topik pembahasannya. Selamat sore. Sore.